kalau kita biasakan diri kita menahan amarah dan itu kita lakukan dalam jangka waktu tertentu, akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau kita belum melatih diri, itu kayak kebakaran gitu. Apinya udah besar, ya harus manggil pemadam kebakaran. 10 mobil nggak selesai mungkin. Bahkan apinya baru padam setelah rumahnya habis semua. Marahnya reda ketika seluruh nama anggota tetap kebun binatang Ragunan udah diabsen sama dia. Coba dilatih. Memang butuh proses. Awalnya pintu jebol. Setelah pintu jebol, pintu hanya dibanting. Terus habis itu pintu hanya ditendang. Terus mulai tenang. Habis itu cuma nahan gini, agak gemeter-gemeter dikit. Tapi ada kemajuan. Jangan pesimis. Sampai nanti itu jadi kebiasaan. Kalau itu dilatih, nanti akan terjadi kalau dipicu berhadapan dengan orang yang kita kesal dan marah itu, maka paling hanya ada percikan api kecil dan cara memadamkannya tinggal disiram, selesai masalah. Ini butuh latihan. Nggak mudah.